Hello, hello, Monix lovers. Selamat datang di Monix channel again. Wow, udah hari Sabtu lagi aja. Udah mau 2 minggu lagi aja puasanya. Siapa yang masih kuat? Siapa yang udah bocor? Ayo. Semangat terus ya. Kali ini videonya bakal seru banget. Tebak-tebakan juga Kak Fitri udah bikin kemarin di IG. Nah, bahas apa? Jangan lupa di subscribe dulu, nonton dari awal sampai akhir, baru komen. Let's start. Wow, kali ini tebak-tebakannya bukan iBloom, biar nggak bosen iBloom terus ya. Di sini ada piknik Harajuku. Wow, ini tuh piknya yang pancake. Tapi di sini ada 2 bungkus setiap jenis. Ini yang mini maskot. Wow, kita lihat dulu kemasannya sebelum dibuka. Ini lucu banget mini maskotnya. Tuh, pilihannya ada 10. Wow, tuh. Banyak banget ternyata, dan ada satu yang secret. Enggak tahu dapat yang mana, tipis-tipis gitu. Katanya sih ini enak banget. Ini ada 7 jenis dan satu secret. Wow, kira-kira Kak Fitri dapat yang mana ya? Semoga dapat yang bagus. Kalau wishlist Kak Fitri yang mana? Ini sama ini. Lucu banget kan? Oh, yang di sini wishlistnya Kak Fitri yang ini, dan mana lagi ya? Dan ini karena suka banget kucing yang belang ini. Yang pertama Kak Fitri mau buka dulu yang pancake karena ini pilihan yang A, yang tadi yang B. Ini Kak Fitri udah sayat, Kak Fitri usahain nggak lihat isinya. Jadi kita intip. Oh my god, deg-degan banget. Let's open. Wah! Ini ungu atau pink? My god, di antara 3 ini kayaknya. Kita keluarkan. Kak Fitri nggak akan lihat dulu gambarnya, lihat belakangnya aja dulu. Tuh udah ketahuan warna pink. Oh my god. Wah. Wow. Ternyata sebesar ini. Kita balik. Dadah. Oh my god, dapat yang wishlist. Rezeki banget tuh yang ini. Belum di squeeze, Kak Fitri buka yang satu lagi. Next, yang ini udah disayat juga. Kak Fitri belum lihat warna apa ini. Kita tengok. Wah, lah kok warnanya sama. Semoga yang ini nggak kembar. Ya ampun, kalau kembar Kak Fitri jual aja deh. Semoga nggak kembar. Oh my god. Ini ada ball chainnya by the way. Lihat dong, sama banget warnanya. Semoga yang pink yang atas. Bismillah, kita buka. Kembar. Oh. Beneran ini dapat kembar. Next, Kak Fitri bakal buka yang ini. Semoga nggak kembar lagi. Beginilah kalau beli 2. Tadinya Kak Fitri mau beli satu-satu, tapi kayak sepi gitu. Jadi beli 2-2 aja. Aduh, dapat yang kembar. Tuh ini pilihannya banyak banget, masa sih dapat yang kembar juga gitu loh. Ini ada 10 gitu loh. Ini udah Kak Fitri sayat, Kak Fitri belum melihat warnanya. Kita ulangi lagi wishlist Kak Fitri yang ini, yang Aurora. Sama yang belang kayak yang tadi. Bismillah, kita lihat warnanya. Wah, pink dong. Apakah bener dapat wishlist lagi ataukah yang ungu? Kadang suka beda dikit warnanya, atau yang pink muda ini. Kayaknya pink muda enggak deh. Oh my god, beneran pinknya kayak gini atau ini. Ini ada love-nya, yang manakah ini? Let's start, kita lihat. 1, 2, 3. Oh no. Ternyata yang ini, bukan. Oh iya. Bukan deng, beda tuh. Oh my god, ini secret. Oh no, yang ini deh. Ini sama soalnya, tapi warnanya kok beda ya. Ini kan pink muda, ini pink tua agak ungu. Entahlah apakah ini secret, kita simpan aja dulu. Wow, di antara yang kuning ini atau yang rainbow ini. Kayaknya yang ini deh fix.
Tuh kan bener ada garis-garisnya. Oh my god, my favorite cat. Yeay, bener kan? Tuh, si kucing oranye loreng atau kucing kuning loreng. Loreng tuh garis-garis gini tuh, kesukaan Kak Fitri banget kan? Yeay, finally setidaknya nggak kembar. Tada, ini dia yang Kak Fitri dapatkan dari blind bag ini. Nasib ya kalau beli dua, dapat yang kembaran kayak gini. Tuh, yang ini untung gak kembar, tapi ini si pink yang ini tuh beda banget ya. Ini motifnya sama banget sama pink yang muda, tapi warnanya jauh beda. Karena yang ini pink muda, tuh ini juga kan pink muda. Gak mungkin lah ini tuh yang ini gitu loh, pinknya beda banget. Kak Fitri, setau Kak Fitri ada yang punya juga deh yang pink muda ini. Berarti ini adalah secret. Yeay. Tada, ini udah dibuka. Tapi yang ini gak akan Kak Fitri buka. Gak tau bakal dijual atau gimana. Jadi biar masih baru gitu. Kita simpan aja. Wow, ini very very cute. Soft. Tuh, soft banget wanginya. Wanginya agak karet, agak kayak bunga gitu. Tapi gak kuat. Squish. Ini tipis-tipis enak juga loh. Tuh, emang tipis sangat sih. Ya sudah, jangan berharap mirip iBloom, karena iBloom tuh susah banget ada yang nyamain. Ini yang secret, ini wanginya wangi melati, oh my god, wangi rose melati gitu. Tuh, wow, dia metalik gitu, agak kasar gitu. Tuh, ini kayak bentuk maskot yang gedenya. Kita squeeze. Gak slow, biasa aja. Dan ini kayak lapisan catnya tuh kayak kering gitu. Tuh, kelihatan dari kerutnya juga. Next yang si kucing oranye loreng atau si kucing kuning loreng. Ini bener-bener kuningnya silau banget ya. Tuh, lucu banget bodinya. Ada garis-garis dan buntutnya juga. Ini wanginya, ini wangi bubblegum gitu. Kayaknya beda-beda di tiap kucing. Kita squish. Gak kelihatannya silau banget. Slownya biasa aja sih, gak slow. Tapi ini tekstur kepadatannya enak banget. Wow, hihi, selesai. Yes, selesai juga untuk video kali ini. Sekarang Kak Fitri mau simpulkan jawaban dari tebak-tebakan di Instagram. Jawabannya adalah A, 5 dan 5 karena dapat tebal. Jawabannya adalah B, 9, 10. Wow, siapa yang jawabannya benar semua? Hebat banget Cenayangnya. Jangan lupa support terus. Kalian mau giveaway, ya di support. Jadi support terus. Tonton terus, jangan sepi. Kalau sepi, giveaway-nya makin lama. Jadi thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Jangan lupa di klik loncengnya. Biar kalian tahu kalau ada video baru di Munik Channel tayang setiap hari Rabu Sabtu jam 2 siang. Tapi hari Senin juga kadang ada, karena di Ramadan ini bakal ada video hari Senin juga jam 2. Thank you for watching. Bye. Thank you.